Assalamualaikum, selamat datang di channel Nanda Hero. Di video kali ini saya akan bagikan tutorial tentang cara mengatasi HP Vivo ngeblank tapi baterai tanam. Oke, langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah silakan teman-teman bisa tekan tombol power dan tombol volume kurang secara bersamaan. Nah ini ya, tekan tombol power dan volume bawah atau volume kurangi secara bersamaan. Tekan beberapa detik, nanti otomatis HP akan nyala dan melakukan restart ulang. Oke, lanjut di sini cara kedua, bisa charge HP teman-teman ke laptop. Jadi silakan siapkan kabel data atau cabut kabel data dari kepala charge HP, kemudian tancapkan pada USB laptop, lalu ujung satunya silakan tancapkan pada USB yang ada di HP. Kemudian tinggal tunggu beberapa menit, setelah itu hidupkan dengan tekan tombol power dan tombol volume atas. Jadi tekan tombol power dan tombol volume atas secara bersamaan, nanti akan nyala dan otomatis merestart ulang. Lalu di sini juga ada langkah ketiga, yaitu tunggu sampai baterai HP-nya habis. Jika sudah kehabisan baterai, lalu charge hingga persentase 100 atau full. Setelah itu tinggal tekan tombol power, otomatis HP akan nyala dan kembali normal seperti biasanya. Demikian video kali ini tentang cara mengatasi HP Vivo ngeblank tapi baterai tanam. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya di channel Nanda Hero.